Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Syahnaz Ahmad dedah perkara sebenar Syamsul Yusof telah bantu dan lengkapkan kehidupannya selama ini. Wow, ramai-ramai orang kecam Syamsul tapi Syahnaz puji Syamsul. Syamsul bantu dan lengkapkan apa dalam kehidupan Syahnaz ni? Okey, kalau nak tahu, jom sama-sama kita zas video ni. Dalam IG story-nya, Syahnaz post dengan kenyataan begini, katanya, "Just remember 5 years ago, you dream about where are you now?" Dan Syahnaz jawab, "Yes, I dream to work with this man, Syamsul Yusof Film. Now, I'm the lead actor for him." Syukur. Maksudnya, pada 5 tahun lepas, Syahnaz ni memasang impian untuk bekerjasama dengan Syamsul Yusof dalam filemnya dan sekarang terrealisasi impiannya sebab dia adalah pelakon utama dalam dalam filem The Original Gangster. Maksudnya impian Syahnaz selama ni telah tercapai dan terrealisasi. Dan itulah maksud yang nak disampaikan sebenarnya. Apapun kepada anda semua, seperti biasa jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.